Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk kelas hari ini buka buku muka surat 56. So hari ini kita akan belajar idea sampingan. Sebelum ni kita dah belajar idea utama. Ingat lagi tak? Okay, sebelum tu cikgu nak buat penerangan sikit. Idea utama adalah idea utama adalah perkara yang utama yang hendak disampaikan dalam sesebuah perenggan. Okay, idea sampingan ni adalah idea yang digunakan untuk menyokong idea utama. Sebagai contoh, Ali bermain di padang, yang itu adalah idea utama. Idea sampingan, Ali bermain di padang bersama-sama dengan Wana. Bersama-sama dengan Wana itu idea sampingan, digunakan untuk menyokong idea utama sebentar tadi. Okey, so untuk kelas hari ini kita tengok dulu karangan yang ada dalam muka surat 56 ni. Okey, sebelum tu kita kira dulu berapa perenggan untuk karangan ni. 1, 2, 3. Ada lagi lah. Dia buat macam ni, dia buat gambaran. Ada 4 perenggan untuk perenggan ni. Okey, jom kita baca. Membaca, mari naik tangga. Okey, aktiviti menaiki tangga ialah senaman yang sihat dan mudah. Dia kata aktiviti. So, untuk idea utama untuk perenggan ni biasanya adalah ayat yang pertama. Itu adalah idea utama. Mesti dekat ayat pertama. Aktiviti menaiki tangga ialah senaman yang sihat dan mudah. Tapi hari ni kita nak cari idea sampingan. Jadi, mana idea sampingan? Biasanya dia berada di ayat kedua dan ayat tu untuk menyokong idea utama tadi. Aktiviti ini boleh dilakukan pada bila-bila masa dan di mana-mana. Untuk perenggan ini adalah idea sampingan. Dia kata aktiviti ni boleh dilakukan bila-bila masa dan di mana-mana. Dia nak cerita aktiviti menaiki tangga ni boleh dilakukan bila-bila masa. Itu adalah idea sampingan. Nanti kita tengok perenggan yang kedua pula. Kita dapat beberapa faedah menaiki tangga. Antara terdapat beberapa faedah menaiki tangga. Jadi perenggan kedua dia nak bercerita tentang faedah menaiki tangga. So idea utama dia adalah dia bercerita tentang faedah. Jadi apa faedah dia? Faedah dia ni ayat pertama ni adalah idea utama. Apa idea sampingan dia? Antara faedah menaiki tangga ialah kadar dekupan jantung akan meningkat. Ni adalah idea sampingan. Dia support idea utama tadi. Dia nak beritahu, dia bercerita tentang faedah. Ni adalah contoh idea sampingan dia. Antara faedah dia adalah kadar dekupan jantung. Dia support idea utama. Kerja kasihan badan bertambah baik apabila jantung aktif. Aktiviti menaiki tangga juga boleh membakar lemak di dalam tubuh. Kat ni kerja kasihan badan bertambah baik ni dia bercerita tentang idea sampingan tadi. Jadi aktiviti menaiki tangga juga boleh membakar lemak. Yang ni adalah salah satu daripada faedah menaiki tangga. So ni adalah idea sampingan. Senang je kan? Kita tengok pula. Ni adalah penutup dia. Badan kita akan cergas dan sekiranya kita kerap menaiki tangga. Ni adalah idea utama. Ayat pertama dalam perenggan adalah idea utama. Ayat kedua biasanya idea sampingan. Okey, kita tengok pula. Cara-cara menaiki tangga adalah seperti berikut. Cara-cara menaiki tangga. So untuk perenggan ni idea utama dia nak bercerita dalam perenggan ni tentang cara-cara. So ini adalah idea utama. Jadi apa idea sampingan dia? Inilah idea sampingan dia. Dia bercerita tentang gambar-gambar ni. Dia semua bercerita tentang cara-cara. Maksudnya ni adalah idea sampingan. Dia support idea utama. Yang pertama, letakkan tapak kaki pada permukaan anak tangga. Okey, dia support idea utama. Dia beritahu cara dia adalah yang pertama, letakkan tapak kaki. Yang kedua, bengkokkan lutut dan pastikan kedudukan bahu mendepani bahagian pinggang. Yang ketiga, pijak anak tangga satu demi satu sambil memegang besi pemegang. So, itu adalah overall, itu adalah keseluruhan cara untuk kita mengenal pasti idea utama dan idea sampingan. Cikgu ulang balik. Biasanya dalam satu perenggan ni, perenggan betul 1, 2, 3. Ada 3 perenggan, ada 4 perenggan. Idea utama ada duduk dekat ayat yang pertama. Idea sampingan biasanya duduk dekat ayat yang kedua. Dia menyokong idea utama. Ni, idea pertama adalah idea utama. Ayat yang kedua adalah idea sampingan. Dan sama juga, ayat pertama idea utama, ayat yang kedua idea sampingan. Okey, jadi untuk latihan hari ini, buka buku aktiviti awak muka surat 66. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, aktiviti 2, baca dan tulis idea sampingan. Okey, ni ada cikgu ni, dia kata lakukan aktiviti fizikal. So, kita tengok ada berapa perenggan kat sini. Murid-murid yang saya kasi. Okay, ada 1 perenggan, ada 2 perenggan, ada 3 perenggan. Dalam ni ada 1, 2, 3 perenggan. Dalam setiap perenggan, dia mesti ada utama dan juga idea sampingan. Yang ni ada idea utama, ada sampingan. Yang ni pun ada idea utama, ada sampingan. Yang ni pun ada idea utama dan juga idea sampingan. Dia suruh cari, ada 3 perenggan tadi kan? Ada 3 perenggan. Perenggan pertama yang ni, perenggan yang kedua yang ni, perenggan yang ketiga yang ni. Dia suruh cari. Perenggan pertama dia dah bagi dah idea sampingan. Dia suruh awak cari dekat perenggan kedua pula idea sampingan. Dengan perenggan yang ketiga, dia suruh cari awak, dia suruh awak cari idea sampingan. Okay, kita tengok dulu. Perenggan yang pertama kita baca sama-sama. Aktiviti fizikal dapat menjadikan badan kita sihat dan cergas. Aktiviti ini dapat menjauhkan kita daripada penyakit. Okay, apa idea utama dekat sini? Biasanya ayat yang pertama. Ya, aktiviti fizikal dapat menjadikan badan kita sihat dan cergas. Ini idea utama. Jadi mana idea sampingan? Ya, aktiviti ini dapat menjauhkan diri kita daripada penyakit.
ni adalah idea sampingan. Tengok dia dah bagilah. Dia cuma sama je ayat tadi, cuma dia ringkaskan jadi faedah aktiviti fizikal di sampingan. Nampak ayat yang kedua ni adalah idea sampingan. Kita tengok pula perenggan yang kedua. Kita cari dulu mana idea utama. Kita nak cari idea sampingan, kita kena cari dulu idea utama. Okay, aktiviti fizikal bermaksud aktiviti harian, aktiviti rekreasi dan aktiviti sukan. Mana idea utama? Ya, ni ayat pertama ni adalah idea utama. Aktiviti fizikal bermaksud aktiviti harian, aktiviti rekreasi dan aktiviti sukan. Jadi perenggan ni nak bercerita tentang aktiviti fizikal. Tengok dia dah bagi. Dia ringkaskan jadi idea utama dia adalah contoh aktiviti fizikal. Sama kan? Ni dia bagi contoh aktiviti fizikal. Kita cari pula idea sampingan dekat sini. Yang ni cikgu baca awak tulis. Awak dengar betul-betul ni jawapan cikgu. Untuk yang petak yang ni awak dengar dan awak tulis jawapan dalam buku awak. Okey. Apa contoh dia? Apa idea sampingan dia? Biasa cikgu kata idea sampingan biasanya ayat yang kedua. Awak boleh buat. Awak boleh pilih sebagai contoh. Mengemas rumah ialah contoh aktiviti harian. Ayat yang kedua ni awak boleh tulis jawapan dia. Ni adalah idea sampingan. Dia support tentang idea utama tadi. Contoh aktiviti dia awak dibagi mengemas rumah. Kalau awak jawab ini pun dah betul. Ataupun dia bagi lagi. Dia kata aktiviti rekreasi pula seperti menari. Manakala aktiviti sukan termasuklah berenang atau bermain bola. So jawapan untuk perenggan yang kedua adalah ni. Daripada mengemas rumah. Ni jawapan yang awak tulis tau. Mengemas rumah ialah contoh aktiviti harian. Aktiviti rekreasi pula seperti menari. Manakala aktiviti sukan termasuklah berenang atau bermain bola. So tulis jawapan ni dalam buku awak. Dalam kawasan ini. Kita tulis, okey? Okey, untuk perenggan yang ketiga, kita cari dulu idea utama nak idea utama. Aktiviti fizikal penting untuk kanak-kanak. Jadi ayat pertama dia apa? So ini adalah idea utama. Aktiviti fizikal penting untuk kanak-kanak. Dia suruh cari idea sampingan ni dalam perenggan ketiga. So kita cari sama-sama. Ayat yang kedua, melalui aktiviti fizikal, mereka dapat bergaul dengan kanak-kanak lain. Ni adalah idea sampingan. Okey, tulis. Dalam petak yang ni tulis jawapan ni. Melalui aktiviti fizikal, mereka dapat bergaul dengan kanak-kanak lain. So itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Cikgu dah bagi jawapan dah, cuma awak kena peka dengan apa yang cikgu sebut. Okay, itu sahaja pembelajaran untuk hari ini. Jadi cikgu nak buat kesimpulan. Kita hari ini belajar idea sampingan. Sebelum ni kita belajar idea utama, biasanya duduk dekat baris ayat pertama dan perenggan. Idea sampingan pula biasanya duduk dekat baris yang kedua. Dia menyokong idea utama. Okay, itu sahaja. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.